Okey, untuk soalan nombor 27, kita soalan nak demand function. So dia agak tinggi di sini. Yang pertama, demand function tu adalah price function. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu. Okey, kita tahu untung sama dengan hasil tolak dengan belanja. So, kita boleh cari nilai hasil bersamaan dengan untung tambah dengan kos. Kita panggil untung kasar lah ni ya. Okey, kenapa Mama Z cari huruf R ni? Okey, sebabnya price function boleh diterbitkan daripada fungsi R. Okey, so kita cari dulu fungsi untuk Rx sama dengan. So, bila kita tambah, kita akan dapat, okey, tambah yang kuasa 2 dulu. Kita akan dapat negatif 0.03x kuasa 2. Okey, x pula. Kita ada tambah dengan 300x. Kemudian, okey, 50,000 tambah dengan negatif 50,000 habis. Dan memang untuk fungsi hasil, dia tidak ada hasil tetap. Okey. Kemudian, kita tahu untuk dapatkan hasil, hasil sama dengan harga darab kuantiti. So, sekarang ni kita nak harga. Jadi, harga ataupun price sama dengan hasil bahagi dengan kuantiti. Jadi, untuk menjawab kepada soalan kita, demand function ataupun price function bersamaan dengan negatif 0. Sekejap, Mama Z tersilap ni. Kita kena hati-hati. Negatif 0.00. Dia ada dua biji kosong ni. So, kena hati-hati. Okey. So, kita akan dapat negatif 0.003x tambah dengan 300. So, kita tengok pilihan jawapannya yang mana satu. Okey, jawapannya ialah yang ini. Okey. Dia ada negatif kat depan. Yang ini salah sebab ada kuasa 2. Okey. Selesai soalan nombor 27.